Assalamualaikum dan hai, anda kembali lagi dengan saya Amy Maizura. Okey, saya nak tanya anda dekat sini, apa agaknya anda boleh beli dengan RM600? Nasi lemak harga RM2, anda boleh makan selama 10 bulan. Atau mungkin anda boleh isi minyak kereta Vezza lepas 3 bulan. Tapi itu pun kalau minyak tak naik lah. Ataupun anda mungkin boleh beli ini, Samsung Galaxy A11 daripada harganya adalah di bawah RM600. Tapi berbaloi ke? Kalau anda tanya saya, saya cakap berbaloi. Tapi sabar dulu. Untuk siapa dan kenapa? Jom kita tengok video ini. Inilah dia Samsung Galaxy A11 dalam warna putih. Saya sukakan warnanya sebab ia adalah cukup sinonim dengan konsep yang minimalis. Tapi anda dekat sini anda suka warna yang gelap-gelap, mungkin anda boleh cuba satu lagi warna yang lain iaitu berwarna hitam. Badan telefon ini semuanya adalah plastik. Pegang telefon ini dekat tangan memang rasa sangat selesa. Tapi masalahnya belakangnya cepat kotor. Jadi kalau anda jenis yang tak suka pakai aksesori pelindung, mungkin anda boleh bawa satu kain untuk lap dekat belakang ni. Kalau nak lagi senang, pakai je lah aksesori pelindung, bukan setakat kotor, calar pun boleh elak. Okey, dekat sini kita ada paparan bersaiz 6.4 inci. Panel yang digunakan adalah TFT LCD dengan HD+. Dan kalau anda perasan kat sini, dia ada satu lubang kecil yang menempatkan kamera hadapan yang mana Samsung menggelarkannya sebagai Infinity O. Dan kita juga dapat lihat dalam beberapa tahun saja Samsung telah membawakan rekaan sebegini untuk model-model bajet. Bezanya juga nipis di bahagian atas dan sisi. Tapi kalau anda perasan, bahagian bawah masih lagi tebal. Sebab ialah masih dalam kategori bajet. Tapi jangan risau sebab benda ni takkan mengganggu penggunaan harian anda langsung. Kualiti paparannya nampak baik dan terang dengan tetapan maksimum. Warna dan tahap kecerahannya juga adalah baik, memberikan kami satu pengalaman yang tidak terganggu. Kami dapat melayari web dengan mudah, membaca teks juga mudah dan apa saja aktiviti yang dilakukan macam tengok Facebook dan Instagram terasa baik-baik saja dan tiada gangguan langsung. Apa yang menariknya lagi, ia boleh digunakan dengan baik tak kisahlah ketika anda berada di dalam bangunan mahupun di luar cahaya matahari yang terang. Okey, kita beralih ke perisian pula. Perisian yang digunakan di sini adalah One UI 2.0 berasaskan Android 10. Dan kalau anda perasan, antara mukanya nampak menarik bukan? Kemasan ikonnya juga nampak lebih minimalis. Pelbagai ciri yang lebih lengkap seperti mod malam dan ia dipertimbangkan untuk penggunaan sebelah tangan. Untuk prestasi pula, telefon ini menggunakan Snapdragon 450 bersama pilihan memori sebesar 3GB RAM dan storan 32GB. Pada kami, penggunaan chip ini sebenarnya sudah agak berusia kerana telah dilancarkan sejak 2017. Tapi masih memadai lagi untuk penggunaan harian. Okey, baiklah, sepanjang penggunaan, apa yang saya boleh kata dekat sini prestasinya baik-baik saja. Tapi ada sedikit yang saya nak komen. Masa awal-awal dulu, masa saya dapat telefon ni, saya berani kata prestasinya lancar dan tip-top. Tapi, lama-kelamaan, hari demi hari berlalu, saya mula perasan satu masalah, iaitu terdapat sedikit lengah masa yang berlaku. Terutamanya ketika saya nak buka aplikasi dan juga saya nak tukar aplikasi. Dekat situ ada sedikit lengah masa yang berlaku. Dan saya juga sempat bermain beberapa permua terkini seperti PUBG Mobile, COD Mobile dan juga Asphalt 9. Dan apa yang kami dapat, permainannya nampak lancar. Tapi, ada tapinya di sini dengan syarat anda perlu tetapkan pada tetapan yang rendah. Lagi menarik, kami langsung tak berhadapan isu panas melampau ketika digunakan. Telefon ini ada satu pembesar suara yang ditempatkan di bahagian bawah. Kualitinya sekadar memadai saja. Bunyinya lantang, tapi bila mula ditetapkan pada tetapan paling tinggi, bunyinya agak pecah di sini. Untuk bateri, 4000 mAh pada telefon ini boleh mencatatkan bacaan SOT sekitar 7 jam. Pengecasan semula rasanya macam agak lama sebab ia mengambil masa sekitar 2 jam. Okey, kalau kita nak bandingkan dengan pendahulunya A10s, kamera pada A11 ni adalah satu peningkatan yang begitu ketara sebab dekat sini kita ada 3 kamera. Kamera utama 13 megapiksel utama, 5 megapiksel sudut lebar dan juga kita ada 2 megapiksel untuk kedalaman. Antara muka kameranya juga nampak kemas di sini. Sekali guna anda dah boleh faham. Kemudian dekat sini juga kita ada mod kamera lain macam Pro Mod dan juga Live Focus. Hasil gambarnya di sini adalah bergantung kepada situasi juga.
Contohnya, kualiti nampak agak baik pada cahaya yang cukup dengan dynamic range yang kita boleh lihat nampak baik dalam kelasnya. Tapi cuma kurangnya dekat sini adalah pada ketajaman objek. Pada situasi yang rendah, dekat sini juga nak komen, gambar nampak kurang memuaskan. Subjek nampak kelam dan kurang tajam. Masalah noise juga nampak sangat ketara. Tapi, ini adalah telefon kelas permulaan. Jadi semua ini sebenarnya kita sudah boleh jangkakan. Untuk kamera hadapan 13MP pula, kualitinya nampak lembut di sini. Dekat sini juga adanya rakaman wide untuk anda yang suka berselfie ramai-ramai. Kesimpulannya di sini, Samsung Galaxy A11 mampu menggalaskan tugas harian dengan baik bergantung kepada penggunaan harian anda. Andai kata anda tak minat, mungkin anda boleh dapatkan alternatif lain seperti Redmi 9C ataupun mungkin Realme C11 yang mana ketiga-tiganya menggunakan chip pada kelas yang sama. Okey, baiklah. Sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!